Ya, tadinya sebelum tahu ada acara caregiver meeting, tentu banyak salah paham ya, kesalahpahaman dalam menghandle ODD, karena kita nggak tahu aja penyakitnya seperti apa. Jadi yang ada bahwa ini behaviornya kok makin menyulitkan gitu. Tapi setelah ikut pertemuan ini dan sharing dengan teman-teman yang ada di sini, jadi tahu bagaimana menghandlenya gitu, titik-titik kunci gitu kan, supaya ODD sendiri merasa nyaman gitu dan tidak bertingkah laku di luar ekspektasi gitu. Jadi dengan ikut pertemuan ini lebih paham aja sih sebenarnya. Lebih tahu, oh ternyata kalau dia lagi kondisi begini, cara menghandlenya begini gitu. Kalau dia lagi moodnya jelek, oh kita harus ngebujuknya seperti apa. Itu info-info ini didapat dari pertemuan-pertemuan ini gitu. Dan ternyata saya tidak sendiri di sini gitu. Tadinya beban itu berat banget, karena ngerasa ya ini penyakit apa gitu, dan saya harus cari tahu sendiri. Tapi ternyata di sini banyak teman-teman yang memberi semangat, ya agak beban itu agak-agak lebih terangkat lah rasanya.